Oke, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Kirim lagi, Lur. ABC asal Baticol, subscriber Garut. Sudah masuk 4 ekor. Rencana nanti mau bawa tengah telu, guri papat jere. Bulat-bulat lor, semok-semok. Alhamdulillah berkatuh teman-teman nimpal dan ngaret. Salam nimpal, salam ngaret dari Pati. Oke teman-teman, ini posisi di kandang saya sendiri, LUF. Bagi teman-teman yang mau berkunjung bisa cari di Google Map Lundo Utomo Farm. Nanti ada jalurnya buat kesini teman-teman. Ini adalah proses pemuatan sapi buat kirim ke subscriber Garut. Nah, itu udah masuk 4 ekor. Rencana nanti mau bawa tengah telu, guri papat jare. Sing tengah golekno rodok cekak ya, Kang ya. Koyoke bae cekak tengah. Apa sing guri sing telung guri apa tengah jajal pokoknya nang kamar mandi gue tak takonan nih. Ini 4 ekor sempol gede ya mek kita kok pol guri ya Kang, pol gede lek guri telu ae ben muter yang genah iya di sing gede. Gede apa gede mek kita? Iki rada kandel. Iya. Loro iki kandel. Mati pengguri lah di tengah. Iya. Nih merah-merah lor untuk pengiriman gelombang yang ini. Soalnya kemarin udah ada yang hitam-hitam. Ini bawa yang merah-merah. Kurang maju prase. Dan guri kada kurang plong. Telung plong. Yo pas ah. Bener ah. Telu kok iku nong plong loro iku guri kerek telu pas. Telu iki kene kabeh iki. Heeh, telu iki. Iya. Jejer-jejer. Angel apa orang komuter ya? Iya, kayak di si papat sek tengah no, di jok no, dak ya? Tapi yang orang iya ngono aye, nggak jok no, papat sek nggak di jok no. Ngesok aye singku. Giras.
Guri pak, aja ngarep kabeh wedi sapine. Wah, ndek iki gualak-gualak lho sapine sing ndek iki. Sing iki ora pati ya, iki walah gualak e pol sapine. Eret-eret wong terus. Merahan lor. Lihatnya seger gini kalau merah-merah itu. Harga selisih sedikit ya, berani merah kalau saya. Ini disimpat dulu mas, nanti dimajuin. Ini disimpat dulu yang tengah, nanti dimajukin satu biar muternya penak. Oh, bulat-bulat lor, semok-semok. Mana? Belum gemuk. Ya rugi kalau dijual. Hah? Satu pasang. Enggak usah repot sama orang ini ya. Hah? Kalau orang ini enggak usah repot-repot lambat kamu. Kemarin. Wes. Oke teman-teman, borong terus ini ke Pati yang dari Garut. Bagi teman-teman yang mau dicarikan juga bisa langsung aja WA 081-215-805-740. Lanjut lagi. Nah, sini teman-teman. Tinggal 3 ekor, yang 1 ekor masih di ujung sana. Enggak kelihatan. 10. 11. Iya, 10 ya, pas. Mereka tali mas. Nanti dilepas itu talinya. Tali aja nanti dilepas. Tali tapi jangan yang banyak. Tali yang kenceng. Merah-merah.
merah-merah, gurih. Kayu palangan belakang ada, Kak? Sing gedhe urung diuculi lho Kang taline. Uculi sih, tali ini sih gede. Kayu belakang mana, Kak? Ini yang buat belakang. Ntar tak tinggal dulu ya, teman-teman. Akhirnya sudah naik semua. Enggak jadi bawah 10. Enggak jadi bawah 11. Enggak muat, cuman muat 10. Ninggal satu ekor di kandang. Rencana kemarin kan kayaknya longgar bawah 10, mau bawah 11. Ternyata enggak masuk. Daripada resiko di jalan, mending bawah 10 lagi aja. Oke, sekian dulu buat review kali ini. Semoga sapinya selamat sampai tujuan dan mendapatkan hasil buat yang belanja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, senantiasa menonton video ini. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe. Tonton terus video-video berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.